Tapi nomor WA saya hanya coba cuma satu, guys. Nanti di akhir lab saya mau kasih setrum, guys, buat teman-teman di sini. Saya akan kasihkan untuk spek mini. Ini ada satu unit. Nanti bebas lah, mau yang ini kah? Mau yang ini kah tipenya? Modelnya hampir sama semua. Kapasitas sudah saya naikkan untuk spek mini 150 watt. Tapi saya sudah kasih naik di 300 watt. Nanti ini giveaway buat teman-teman subscriber lah yang sudah dukung channel ini kan. Nanti akhir video saya akan cek lagi ke kolom komentar yang lab. Nanti saya akan undi dari huruf angka nama yang sudah hadir. Siapa tahu ada yang beruntung. Nanti saya chat. Saya mohon minta maaf. Kalau saya chat minta nomor WA ataupun minta alamat lengkap, tolong dibalas. Jadi yang sudah lab harap sudah tahu duluan. Nanti saya akan kirim spek mini. Ini kelebihannya untuk pemakaian khusus air tawar. Murni air persawahan bisa. Sedikit payau juga sudah bisa. Karena walaupun speknya ya kecil-kecilan lah. Tapi kecil-kecil tak biar kata konsumen saya sih yang berkata, bukan saya. Untuk speknya seperti ini. Macam mode tipenya. Tapi ini kita tes dulu. Tidak usah kita tes yang pesanannya orang ini, nanti kita tes. Ini dari spek full max, spek full spesial, spek full biasa, spek sedang, sampai spek mini. Kapasitas wattnya berbeda-beda. Buat air payau kah bang? Kalau buat air payau bebas bang. Dari spek full biasa, spek spesial, sampai spek max yang bisa. Kalau untuk spek sedang dan biasa belum bisa bang bos. Setrum air asin ada bang. Kalau air asin kadar 60-70% mampu bang. Tapi kalau untuk kadar yang persen, bukannya belum mampu, tapi saya belum pernah coba karena daerah saya muara, bang. Salam Sulma. Siap, Mojokerto hadir. Salam juga, bang, bos. Jalur 14 SP5 Margorokun. Ini kalau bahasa Kalimantan, guys, ini namanya, kalau saya sebut setrum ikan ini semuanya, saya kasih nama untuk setrum ikan di sini. Ini tanda kuningnya melambangkan di sini tondoi. Tondoi itu ada sebuah adatnya juga. Tambang kuning ini tidak sembarang orang kalau di Kalimantan pakai. Jadi saya untuk pemakaiannya. Jadi kalau teman-teman beli ya bebas, mau tanda kuning dilepas tidak masalah. Cuman kalau dari saya itu tanda saya. Ini juga ada pesanan orang, guys, dari daerah Papua. Spek full max jumbo, kapasitas 3.500 watt untuk kedalaman 10 meter. Ini spek paling besar ini, guys. Ini masih kita dalam tahap perakitan. Nanti kita coba kalau sudah jadi kayak apa speknya. Ini spek paling tinggi, keluaran terbarunya, guys. Ini untuk spek-spek yang masih sedang-sedang, guys. Anti air nggak, bang? Oh, kalau masalah anti air. Kapan tadi? Abang Telkom Salbae. Sebentar. Kalau masalah anti air nanti saya akan coba. Spek mini, spek ini kalau diceburin dalam air tetap aman. Nah, buat teman-teman juga yang mau dipertanyakan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung cek kolom komentar. Apa yang mau dibahas, apa yang mau ditanya, silakan. Masalah tentang setrum ikan juga boleh. Cuman ini di bulan Ramadan, bukan bulan, ya bulan Ramadan sih. Lebaran Idul Adha ini. Buat teman-teman juga, ini satu ini saya kasih bonus untuk subscriber. Jadi ada potongan harga juga 200 ribu setiap unit dalam pengiriman pemesanan ini, guys. Jadi yang mau pesan-pesan di garcep cepat itu nomor WA-nya. Cuman saya di sini non COD. Kalau masalah amanah, teman-teman bisa langsung cek, nanti saya kirimkan lah ada bukti resi pengiriman saya kemarin-kemarin, ada sekitar 30 unit sudah terkirim. Ini lanjutannya lagi sekitar 11 unit. Besok masih ada orderan lagi 4 unit dari daerah Aceh, Sigli. Jalan 14, man bang, kok layar kecil? Layar kecil yang gimana maksudnya bang bos? Firman Edi.